Kemesraan antara kita berdua sesungguhnya keterpaksaan saja. Senyum dan tawa hanya sekedar saja sebagai tanda sempurnanya sandiwara. Kita hanyut dan terbuang. Ku coba bertahan mendampingi dirimu. Walau kadang kalah tak seiring jalan. Horasma. Horas. Horas. Mundur dulu sedikit. Aman. Ini apa arti syair ini menurut Kak Yuni? Kau cari jalan yang terbaik. Kau cari saya enggak tahu ya. Oke, okay, baiklah. Ku cari jalan terbaik agar tidak ada penyesalan dan air mata. Apa itu artinya? Artinya itu? Mesti banyak selektif, mesti banyak selesi. Pokoknya saya berharap hidup saya nanti ke depannya terbaik dan terbaik.
Raffi Ahmad, tadi kenapa tertunduk lesu terus ya ketika Yuni? Memang lagu ini lagu sedih ya memang ya, Kak Yuni? Enggak, dia pertama pemalu. Oke. Apalagi yang kakak tahu tentang dia? Maksudnya selain dia playboy, pemalu. Tapi saya pengenin dulu. Dia kan adinda saya ya. Adik ya, adinda itu adik artinya, bukan adik kekasih. Kalau kekasih itu apa? Kekasih itu kan bahasa hati, jadi nggak perlu diungkapkan secara umum. Kalau adinda kak adik ya. Adinda terus udah gitu. jadi adindaku tuh sering sekali dibilang playboy. Padahal dia bukan playboy loh ya. Pengen nyari yang cocok sebenarnya. Enggak, dia pemalu. Kak Yuni, tadi aku tanya sama Raffi, Raffi udah punya pacar apa belum? Dia gak mau jawab. Kakak tahu gak dia udah punya pacar apa belum? Saya juga gak tahu. Kamu mesti tanya dia. Nanti aku coba konfirmasi lagi deh sekali lagi. Thank you. Yuni, Syara. Thank you, Kak. Thank you.